Hari ini saya nak menjawab persoalan mengenai adakah terdapat perbezaan harga per gram emas untuk gold bar dan dinar. Pada asasnya, untuk harga per gram untuk emas yang dijual oleh Public Gold, sama ada gold bar ataupun dinar, adalah sama. Tetapi kalau nak tahu, apabila kita nak buat perbandingan tentang perbezaan harga per gram, ianya lebih merujuk kepada berat gram emas yang kita nak beli. Jika katakanlah kita nak beli 1 dinar dan 5 gram, harga untuk per gram emasnya adalah lebih kurang sama. Tetapi jika kita buat perbandingan, bila kita beli 1 gram emas berbandingkan dengan contoh 10 gram emas ataupun contoh 50 gram emas, maka harga per gram emasnya adalah berbeza. Sama juga jika kalau kita nak beli 1 dinar emas dan juga 5 dinar emas, maka harga per gram emasnya adalah berbeza. Kerana lebih berat emas tersebut, maka lebih murah per gramnya jika bandingkan kalau kita beli yang per gram yang lebih kecil, ya. Jadi sebab itu bila kita membeli emas, kita kena tahu bahawa konsep asasnya lebih berat emas yang kita beli, maka per gram emasnya adalah lebih murah. Jadi kalau kita ada bajet, terus beli 1 kilo. Kalau tak mampu nak beli 1 kilo, kita boleh mulakan dengan 1 gram ataupun RM100 bersama dengan Public Gold. Semoga bermanfaat.